jumpa lagi dengan saya di channel saya kali ini. Oke, kali ini saya akan membeli sebuah barang yaitu berupa HP ya. HP yang lagi keluaran terbaru ini yaitu HP Xiaomi Note Redmi 9 Pro ya. Yang varian ada 6GB sama yang 8GB RAM-nya itu ya. Kali ini saya mencoba untuk membeli yang variannya itu RAM 8GB dan ROM-nya itu 128GB. Saya lihat-lihat, oke, kita lihat dulu di aplikasi Lazada ya guys ya. Lazadanya harganya udah miring belum? Soalnya ini kan Kamis 10 September 2020. Ini harganya udah miring belum ya? Jadi saya lebih suka banget itu sama HP itu ya, Acer. Maksudnya tuh gimana ya? Enak gitu speknya bagus gitu. Kita lihat dulu Redmi 9 Pro di sini harganya di varian yang tuh ini yang varian yang 6GB aja ya. 6GB terus ROM-nya itu 64 itu 3.259 guys. Oke, soalnya saya mau beli yang RAM-nya itu 8GB dan ROM-nya itu 128 ya, tapi budgetnya itu pas-pasan guys. Jadi otomatis saya harus mencari jalan keluar ya. Ini budgetnya di 3 jutaan lah ya. 3 juta bisa melar sedikit gitu. Jadi saya kemungkinan kali ini nggak belinya di toko Lazada, nggak beli di situ. Melainkan saya akan pergi ke Facebook guys. Nah, di Facebook ini jalan alternatif ya, untuk membeli sebuah barang smartphone guys dengan harga yang cukup murah. Oke, kita pergi ke marketplace ya. Nah, di sini kita bisa cari ya mana. Oke, nah ini Note 9 Pro RAM 8 dan nah ini banyak banget ya. Di sini walaupun saya kenal tetapi barangnya masih mulus guys dan bisa COD juga dalam satu hari bisa kita dapatkan. Nah, ini yang jual barang-barang smartphone juga udah ada banyak banget. Nah ini saya udah inbox banyak banget ya, udah saya inboxin satu persatu di kita marketing itu dan ternyata ada satu HP Xiaomi 9 Pro yang saya sukai dengan varian RAM yang agak mewah. Di sini jadi chatnya banyak banget ya, pokoknya banyak banget chat dan akhirnya nah ini yang varian RAM. Nah, ini orangnya setuju ya dengan harga yang relatif agak turun sedikit lah ini. Ini yang warna brand ini pemakaian kata orangnya itu baru 1 bulan. Kalau misalnya di toko Lazada itu harganya 4 jutaan. Kalau di sini saya dapat 35. Lumayan 500 ya. Oke, berhubung saya udah COD, langsung saja kita unboxing ya. Dapatnya apa aja? Semoga aja beruntung ya. 1, 2, 3, go. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Oke, dan ini barangnya ya yang saya COD, yang saya ceritakan tadi bahwasanya kalau pengen harganya murah di bawah 4 jutaan yaitu harus beli lewat Facebook ya. Nah, ini saya dapat satu paket kayak gini dari orangnya. Nah, ini jualnya kayak gini ya. Ini untuk tokonya nanti ya sekalian disponsorin aja oke, kalau mau beli kayak gini. Oke, satu kresek ini kita dapatnya apa aja ya. Nah, ini dapatnya ada yang namanya Dusbook ya, Dusbook Redmi Note 9 Pro. Ini katanya kata orang yang punyanya ini beli baru 1 bulan nih. Oke, kita lihat dulu di dalam dusbooknya ya. Dusbooknya itu di dalamnya apa aja, kita lihat dulu guys. Kita lihat. Oke, ini sebenarnya untuk tusukan jarum ya, cuman udah saya ambil ya. Set. Nah, di sininya ini ada yang namanya SIM card bawaan ini guys. Ini yang bawaannya warna hitam ya. Untuk varian grey biasanya yang warna hitam nih bawaannya. Ini masih belum dipakai karena kasihnya dapat banyak banget, dapat 4 ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah COD hari ini guys.
orangnya baik gitu, ramah banget. Terus bisa di sini juga ada yang namanya tuh terima kasih telah membeli produk Xiaomi, dan ini untuk kartu garansinya guys. Kartu garansinya belum kepake karena HP-nya masih mulus gitu. Tuh masih mulus guys. Terus ini tadi tempat apa tuh, tempat untuk charger, dan ini kabelnya itu. Nah ini ada casing ya, casingnya dapat banyak karena berhubung orangnya juga perawatannya bagus ya, jadi dapat casing banyak. Ini 3, dapat casing 3. Kata orangnya sih udah diambil aja bang casingnya sekalian bang, terus buat apa gitu kalau misalnya ada casingnya tapi nggak ada HP-nya, sekalian aja gitu. Jadi dengan harga segitu saya dapat casing 3, ini bonus casing 3. Wow, murah ya. Kalau di toko online kan belum turun itu ya, dengan harga yang masih 4 jutaan ke atas lah, atau pas 4 jutaan pas ya. Oke, 3 casing. Dan di kreseknya lagi apa nih? Oh, ini chargernya guys, sudah kosong. Kosong. Ini chargernya, chargernya ori ini kayaknya nih. Ini agak telat ya. Nah, tuh baca sendiri aja ya. Ini Xiaomi chargernya juga masih ori karena baru 1 bulan dipakai. Oke, ini adalah paket pembelian segini ya, dan tentunya ini HP-nya guys. HP-nya warna gray. Bagus ini ya. Jadi sudah saya setting-setting dan sudah saya kasih fingerprint juga. Fingerprint-nya di sini ya. Dan ini untuk slot memorinya itu ada 3 ya. Di sininya soalnya juga ada 3 di display-nya. Ini ada 3 ini. Oke, ini udah saya setting-setting juga. Untuk fingerprint juga di sini ya tempatnya. Biasalah. Terus di sini juga ada lampu indikator, sebenarnya ini lampu buat ya antena ya gitu ya. Di sininya kameranya guys. Terus di sini ada yang namanya speaker, terus si casannya udah triple C ya. Terus di sininya speaker, dan ini untuk handset. Untuk desain sih lumayan bagus ya, gue juga suka banget. Kalau misalnya nggak pakai casing itu nanti merosot gitu, licin misalnya, terus juga napak-napak gitu tuh. Nah oke, okay. Jadi saya mau coba ya, mau coba secara saya tes-tes untuk permainan apa tuh namanya, gaming itu lumayan ya. Saya mau coba PUBG aja karena untuk gaming katanya luar biasa ini smoothnya gitu. Bentar guys, saya rekaman layar dulu aja ya, emang ya. Oke, saya rekaman layar biar enak gitu guys. Apa ini? Oke. Nah, rekamnya udah ngelayar, layarnya udah ngerekam ya. Jadi ntar saya pindahin aja ke atas, ke sini. Oke, 1, 2, 3, cus.
unboxing kali ini ya, yaitu berupa HP Xiaomi Redmi 9 Pro yang varian RAM-nya itu 8 dan 128. Sebenarnya saya bikin video ini tak lain untuk dokumentasi saya sendiri ya, biar saya tahu tanggal berapa dan bulan apa saya beli HP itu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau lihat silakan saja. Yang penting dalam spesifikasi saya kurang bisa menerangkan ya. Yang penting Anda tinggal baca saja, nanti saya cantumin di link deskripsi atau di speknya apa aja gitu, ntar Anda tinggal baca aja. Kalau misalnya mau beli, saran saya kalau misalnya HP yang Xiaomi kayak apa tuh namanya Vivo dan HP-HP yang terkenal itu merek-merek buatan Cina gitu, itu pasti turunnya itu cepet banget gitu. Dalam waktu 1 bulan itu turunnya bisa sampai 500.000, sampai 600.000. Tapi saran saya kalau misalnya pengen beli kayak gitu, mending di marketplace ya, di Facebook gitu. Kalau misalnya pengen yang harganya itu turunnya lama, mending Anda beli Apple aja ya, Apple yang 11 Pro gitu, itu turunnya lama banget, dalam 1 bulan paling turun 100.000 lah, atau yang Asus ROG gitu ya, speknya tuh udah gahar dan dalam harganya pun turunnya lama gitu guys. Tapi kalau misalnya untuk pegangan harian untuk apa, ya mending suka beli yang agak murah tapi speknya gahar gitu. Sebenarnya itu kalau dia dijual lagi harganya siap turun gitu guys. Oke, nanti saya akan buatkan video kamera ya, kamera Xiaomi Redmi 9 Pro ya kan, dalam segi slow motion, volume-nya dan stabilizer-nya dan lain-lainnya pokoknya ya, nanti di video next part keduanya guys. Kalau misalnya ada link di atas sini pojok-pojoknya, tinggal diklik aja, nanti Anda akan melihat yang di part keduanya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Udin, salam YouTuber pemula, sukses selalu, bye.